dengan channelnya Dr. Roseng. Saya akan masak sambal goreng kentang campur dengan petai. Oke, saksikan channel-channelnya Dr. Roseng yang terbaru nih. Jangan di skip ya guys ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terus biar bunyi ini udah kayak jam gadang. Aha, oke, siap. Saksikan guys. Di sini kentang yang telah dipotong dadu dan digoreng, oke? Seperti ini. Ini 250 gram. Di sini juga saya pakai cabai merah besar 2 buah, cabai keriting 2 buah, bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung, ada jahe 1 ruas, 1 batang daun bawang. Di sini juga saya ada rawit 3 buah, serta gula merah secukupnya. Tak lupa juga di sini saya pakai petai 1 buah, oke? Satu papan. Di sini juga saya pakai ati apela yang telah dipotong-potong dadu dan digoreng. Tak lupa juga di sini untuk bumbunya, di sini saya ada garam, di sini ada penyedap rasa, dan tak lupa di sini ada kaldu rasa ayam. Oke, saksikan guys. Pertama kita masukkan minyak untuk menumis bumbu. Rebu, ya. Nah, enggak bro. Ini cukup dengan 5 sendok makan. Nanti kita nyalain dulu nih kompornya. Kita oseng bumbu yang telah dihaluskan. Di sini ada bawang merah, bawang putih, serta jahe. Bentar dulu, bentar nih ya. Setelah, lalu ini ada cabai, tomat juga. Langsung saja deh, dicampur. Biar merata, biar mas. Enak banget nih masakannya. Ini wangi, ya ini apa wangi dulu ya? Kalau udah wangi, nah baru kita masukkan petai. Petai pas banget nih buat yang suka petai ya. Enak banget kan? Sudah cukup matang, kita masukkan bawang petai yang telah dipotong-potong, oke? Taruh dulu sebentar, biar agak lagi dikit. Setelah itu kita masukkan ati ampela ayam. Kita masukkan kurang lebih 150 gram. Kita aduk rata. Setelah udah merata, kita masukkan bahan utama yaitu kentang. Oke. Cobain dong. Aduh, wah. Nah, sih ini pesanan gua mana ini? Ntar lagi bikin gua senang. Waduh, kenapa sih enggak? Iya, kita makan-makan bakal lagi. Wah, ya ampun. Siapin mulu, kabar apa? Kurang lagi benar ya. Ini banyak ini. Oh.
Setelah itu kita tambahkan sedikit air. Sedikit aja, kurang lebih ya. Kita terbanji ya. Kita mau kentang balan. Jadi sayur kentang. Kurang lebih aduk hingga agak layu atau matang. Ya, ini sih udah matang banget nih. Kita tambahkan garam. Kurang lebih setengah sendok teh. Iya, benar. Lu kali ya yang tahu ini. Penyedap rasa setengah sendok makan. Nah, di sini ada kaldu rasa ayam. Setengah sendok makan. Ini juga saya pakai lada halus secukupnya. Oke, kita aduk sampai merata. Enak banget ini, aduh ya. Siap. Masukkan gula merah secukupnya ya kan. Ya, waduh pahit gini manis. Oh, oke, siap. Lumer di mulut nggak lumer di hati. Aduh cakep banget hari ini. 2 menit kelihatan cakep sih hari ini ya. Cahaya apa? Cahaya hati? Cahaya. Alah! Wih, wantong lu bentar lagi. Masakan kita sudah kelar. Ambilkan piring saji dulu. Oke? Oke, setelah matang, kita langsung sajikan. Oke? Ada petainya juga, ada anti ampola. Aduh, sambal goreng ati ampela plus petai. Mantap banget. Oke, mau ini kelaparan. Kurang apa ini? Kurang banyak. Campur-campur tuh. Pinter banget yang mulu. Oke, guys. Kurang lebih dong. Aduh, enak banget. Lapar itu mah. Oh iya, oke, guys. Sudah selesai. Langsung